Sebuah foto tersebar di media sosial membuat penasaran banyak orang tentang sosok pria tua yang mencium kening Raja Salman dan mendekap kepala Arab itu. Adalah Syekh Hussein Ye Abdullah, seorang khatib di Malaysia. Ia merupakan orang Cina yang memeluk agama Islam pada usia 18 tahun. Sebelumnya adalah pemeluk Buddha. Pada tahun-tahun 1984 sampai tahun 1985, Syekh Hussein Ye juga menjabat sebagai direktur dakwah untuk Islamic Center di Hong Kong. Dilansir Al Arabia, Syekh Hussein Ye mempunyai sejarah yang panjang dengan Arab Saudi. Ia telah banyak melakukan studi dan penelitian tentang Saudi serta Islam di Universitas Madinah. Pada lawatan ke beberapa negara di Asia, Raja Salman menyempatkan diri bertemu Syekh Hussein Ye yang juga merupakan pendiri organisasi Al-Hadem Malaysia. Kesempatan itu, Hussein Ye mencium kening Salman. Saat ini, Syekh Hussein Ye juga menjabat sebagai penasehat dan kepala mubalik di PERKIM Kuala Lumpur, sebuah lembaga Malaysia yang fokus mengurusi para mualaf.